Apa kan? Apa ni, ha? Posa di tengah hutan pula. Eh, jangan-jangan telaga hang tua tak? Pergilah. Kau ingat kita ni kat Negeri Melaka ke apa? Eh, boleh jadi juga tau. Ha, telaga hang tua ada kat mana-mana. Ini betul rumah hang tua. Sudahlah, adakah hang tua nak buat rumah tengah-tengah hutan ni? Tahun berapa ni? Eh, jangan cakap sebarang. Ini malam apa ni? Malam Jumaat, kenapa? Jumaat? Hantu. Dah usah takut. Kau yang bilang jangan takut, yang kau menggeletar ni kenapa? Demam. Tak sedap badan. Ada kawan pun tak guna. Jangan takut. Eh. Tahu aku, kalau rumah di tengah-tengah hutan begini, mesti ada anak dara tau. Anak dara? Eh, dengar saya anak dara terus berhenti? Dah kebah. Eh, kalau ada anak dara, tentu ada orang masak. Ya, ada beras. Kita pun lapar. Nak makan tak? Bagus. Mari. Aku tak mau. Kenapa? Hantu. Apa hantu? Malam Jumaat ni. Bukan malam Jumaat lah, malam Sabtu. Ah, eh. Tak betul aku mahu lah. Apa yang kau menungging pula? Kepatuh hantu tua kata, kalau tiang tu tak kena tanah, rumah hantu. Tadi kau nampak tak? Tak nampak. Tak nampak hantu! Apa ni? Mustahil, takkan pula tak nampak. Macam mana kau tengok? Aku tutup mata. Aku takut. Kau tutup mata pasal tu tak nampak, Bahlul. Bodoh. Kau orang dulu jangan main di sini. Ini malam Jumaat ni. Itulah kau. Aku dah kata. Malam Jumaat. Alamak! Malam Jumaat. Tidak. Aku tak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nyaut. Kau jangan main-main, ini malam Jumaat ni. Jumaat. Hantu. Hantu. Ini Melayu tu penakut. Waalaikumsalam. Sorry lah, salah cakap. Jangan main malam Jumaat ni. Mana yang betul ni? Tadi malam Sabtu, ni malam Jumaat. Diamlah. Hantu aku tak cakap. Salam. Assalamualaikum. Aku ternampak nasi. Ternampak nasi kau terpekik? Buang terbiat agaknya. Tengok beruang menjerit tak apa lah. Mana nasi? Tu. Dalam. Badan muka. Ni bukan nasi. Ni nenek kau. Nenek pula.
oi. Oi, dia nasi oi. Ha. Itulah baru nasi betul. Hai. Siapa masak ni? Tuan. Boleh tahan je nak. Tempunya. Sangat, ha? Aku tak marah kat hampa. Aku nak bagi barang hampa balik. Nanti hampa main muzik tak sedap juga. Aku dulu pun orang muzik juga. Datuk Ikulis, tadi kami makan nasi Datuk. Datuk marah tak? Aku tak marah, ha? Aku memang suka. Budak-budak, hampa tahu kau main lagu Suwa Suwil Kemuning. Aku lama tak dengar lagu. Baik tu. Oi, Suwa Suwil Kemuning. Suwa batang selasih condong uratnya, lapar perut dapat kutahan, hati kau obatnya. Suwa suwe kemuning, suwa
tepi payah pokok selasi. Jalanlah buruk air belanga pecah. Itulah tanda nasi dah habis. Suwa-suwe ke morning, suwa-suwe ke morning, suwa-suwe ke morning, istimewa raja. Ular lidi asyik ketawa melihat kambing mencuci kaki. Siapa kata Doremi tak lapar? Coba jemput makan kenduri. Hey, suwa suwe ke morning, suwa suwe ke morning, suwa suwe ke morning, istimewa raja. Bagus lah hampa, no? Muzin hampa pun bagus. Suwa suwil ke morning, suwa suwil ke morning, istimewa raja. Senang nampak. Tak kerja ke? Saya cuti lah, pakcik. Cuti tahun. Setahun cuti? Tidak. Saya cuti 2 minggu. Dalam setahun. Oh. Aku ingat cuti apa sampai 1 tahun. Nak ke mana? Datang saya ni nak ambil Nora nak tengok wayang gambar lah, pakcik. Cerita apa? Cerita bagus juga. Love is many splendid. Bagus itu tu, love eh? Ya. Ada romen-romen lah. Makcik tak suka kalau cerita romen-romen tu. Ya. Cerita cowboy eh. Suka lah. Makcik kau ni cerita... Yahoo! Apa cerita tu? Oh, jangli Inustan agaknya. Inustan. Ulang-ulang pergi tengok ni. Dah awak tu ajak kami tengok 20 kali. Kami pula awak bilang. Kita bukan suka cerita tu. Kita suka yang Sirah Banu tu. Ada awak cantik. Minum. Makcik kau belum minum ni? Ya. Minum lah. Tak apa. Baik. Aduh eh. Baik. Hello, Lokman. Hai, Ma. Lamanya. Inilah dia, Bang. Silakan, Bang. Mak, Bapak, Nora pergi dulu, ya? Baik, Nora. Tapi lekal-lekal balik, ya? Baik, Mak. Mak, Ya? Duit yang kita suruh simpan tadi, berapa banyak ada? Adalah dalam 500. 500. 500 tak cukup. Nak buat apa dengan duit tu? Beli skuter. Nak buat apa skuter? Kalau ada skuter kan senang, boleh bawa awak pergi jalan-jalan. Le garden sana romen-romen. Miangnya orang tua ni. Kenapa? Kalau awak tak nak, kita nak bawa Sirah Banu. Apa? Awak nak bawa Sirah Banu? Kalau awak boleh bawa Sirah Banu, kami pun boleh cari. Yang itu ya? Ya. Yang itu kurang handsome. Kita lagi handsome. Hmm.
tiba di jiwaku, membuat hati gelora. Oh pujaanku, berita apa? Bagus ni berita, bos. Bagus berita. Duduk. Apa berita? Nora dengan Lukman, bos. Betulnya roman, bos. Roman? Ya. Yeah. Kau sudah tengok, mengapa kau diam? Habis bos tak kasih order apa macam, bos. Kalau aku tak kasih order, kau tak boleh lanyak. Lanyaklah. Mana boleh, bos. Setengah hari ini polis banyak. Betul, bos. Banyak orang, bos. Polis. Sudahlah, perkara itu lupa sajalah. Kau kecil. Aku panggil kau ini hari. Ada satu operasi. Operasi, bos? Ya. Kedai Mas. Ya, kedai Mas. Tapi datang, berhenti di sini. Aku terus masuk dalam itu kedai. Tetapi ingat, selepas 5 minit... Okey, bos. Dan jangan lupa, driver jangan tinggal kereta. Dan kalau sudah aku keluar dari situ, dengan pantas kau datang ambil dengan aku. Dan dengan pantas kau naik itu kereta. Kita lari. Okey.
Okey. Tapi kita jangan lari dengan jalan ini. Kita mesti lari dengan jalan ini. Faham? Faham, bos. Bos, my plan. First class. Ya. Ya. Okey. Sekarang kita bergerak. Okey, bos. Ya, Encik dari Asyur dan Kamne? Ya. Sila duduk. Terima kasih. Ah. Ini barang-barang yang baru sampai. Saya nak insur. Ya. Operasian kita berjaya ini hari. Nah, ambil seorang satu. Apa ni, bos? Mana gaji ke, bos? Ini bukan gaji. Gaji cukup bulan. Ini sagu hati. Ya haram. Mas pun tak mau berhenti. Kau pergi dah. Kau pun panggil bas macam nak panggil perempuan. Kau panggil. Nah, tengoklah orang macam mana tahan bas. Hey! Lori pun tak ada brek. Kau dah. Mana kau tahan macam kau nak lawan berenang? Tengok aku. Alamak, kedi.
mandi pula ni. Padan dengan muka kau. Adakan kaki pula. Tak apa. Eh, sudah. Bagus jalan kaki lagi bagus. Baik. Lagi bagus jalan kaki. Dah tentu penat. Siapa punya beca ni, ya? Siapa beca ni, oi? Oi! Siapa punya beca ni? Bahlul! Oi, Samdul! Oi, Toyol! Ni peluang baiklah. Peluang apa? Kita dah penat berjalan, berlari. Ni ada beca, mari kita naiklah. Engkau bawa lah. Eh, aku tak boleh. Aku lutut aku dah longgar. Ha, dia, kau. Teruklah aku. Ha, dia yang besar. Kau. Ha. Eh, tak boleh. Ini macam tak adil. Mari kita lala tamplung. Lala tamplung? Ya. Lala tamplung. Ha. Boleh? Lala tamplung. Hei, aku keluar. Kau keluar. Ah, ini kita one, two, zoom. Ha? Ha. One, two, zoom. Kau kena. Kau kena. Memang dasar kau mesti nak kena. Aduh. Oi, beca aku, oi. Pencuri beca. Beca aku nanti, oi. Pencuri. Sabut, beca. Sabut. Sabut sikit. Oi, beca aku dah, oi. Oi, pencuri. Pencuri beca, oi. Pencuri. Oi. Oi. Beca aku dah. Oi. Beca aku, oi. Beca aku, oi! Pencuri beca! Beca aku nanti, oi! Pencuri! Sabut, beca! Pencuri, oi! Pencuri! Oi! Cepat sikit! Oi! Oi, pencuri jogol! Kalau nak pergi curi lah dekat bank! Beca kita pula curinya! Hah! Kita nak memerot pun terbantut! Nasib baik tak bengkok. Alamak. Dia buat pula. Allah. Kita dah sampai kampung mana ni? Eh. Jangan-jangan ni kampung yang kita jual lewat dulu tak? Bukan dah, ini kampung baru dah. Haa, baguslah, selamat. Eh, kau ada duit? Mana ada? Mi, oi, kau ada duit? Aku apa yang ada? Eh, besar, mi harap. Haa, ni nampaknya ada seekor lembu yang kita nak eat. Apa yang nak buat? Ilham. Ilham, sawah. Mi, kau pegang. Assalamualaikum. Salam. Eh, mereka ni macam tu nak kena ya? Eh, apa tidaknya? Apa? Apa baik? Sudah. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Eh, masa kita sama-sama naik haji. Tak mengkali teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni. Sama-sama mengantarkan orang naik haji. Ah, ya, itu ialah. Eh, cepatnya perlu. Ya, waktu kan tu. Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan? Mengaji pondok mana? Baiklah pondok teman mengaji ni. Sama-sama mengaji apa ni, tersawuk. Sawuk? Sawuk. Semanggu ni. Betul ya. Siapa nama ustaz yang mengajar kita tu? Ustaz Nur KK. Itulah mati lelaki mak saya. Saya dengar kawan ustaz Nur KK pun dah mati kena cewek. Cewek? Tembak. Hantarlah sahabat kawan begitulah. Minum seorang ke? Eh, sudah. Eh, bagi kopi atau sate? Kopi satu. Satu. Gaya nampak eh? Eh? Gaya? Eh, biar pape kata orang asal gaya tak mape. Cuba. Bila nak makan nasi? Eh, lambat lagi. Belum masak.
Ini aja makan. Masih lelah. Ini pun tak ngape. Apa dah dia cekik seseorang aja? Eh, bahasa punya harapan. Eh, nanti pula penuh. Silah. Seorang saja kan? Eh, tiga. Oh, tiga. Mana lagi dua? Ada di luar. Oh, aku tak dipanggil. Eh, tak dipelawai. Eh, panggil lah. Ha. Eh, silah lah. Hai. Jangan panggil. Mak, silah, silah, silah. Ayuh, ayuh, ayuh. Aku nak minta lah. Minta kopi satu ya. Saya pun kopi. Kopi duit. Makan. Nasib baiklah jumpa Pak Lebai ni. Kalau tidak kami sesatlah tadi. Nak mencari siapa dia? Nak mencari Pak Haji Husin. Pak Haji Husin? Haa. Macam mana? Pak Haji Husin ngok-ngek, kaki untut, kepala kemek. Oh, bapak saya tu kena berat tu, he? Betul ke? Iya tu, he? Eh, kalau begitu mari kita berjumpa. Tak apa. Rezeki jangan ditolak, membahaya jangan dicari. Ha, tu, makanlah. Aku yang mau tadi. Entahlah, bagi dia lah. Makanlah. Tunggu sampai teman tiba, eh? Lekas dia lah. Iya. Mana? Jalan belakang. Ini? Ben. Apa hal ni? Saya lari ke orang tu, he. Dia nak makan kuih puri. Dia nak berkenal ke saya? Belum dia berkenal ke saya, saya berkenal ke dia dulu. Padan muka dia, ha, mampu, he. Duduk sampai pagi esok, tinggallah, he. Dia berapa lama dia pergi, bos? Jangan-jangan kita ni dah kena tipu, tak? Cik! Cakap tak tengok orang. Takkan Tok Lebai nak menipu pula? Aku kena lama dia ni. Eh, minta kopi lagi satu. Bawa tiga cawan. Eh, copek lah. Kalau ada bantal bolehlah tidur sini. Nak balik-baliklah, saya pun nak tidur ni. Nak baliklah ni. Ramailah. Jom. Hei. Semalam berlambat siapa dah bayar ni? Ini bayar. Bayarlah lagi apa? Ingat free ke? Betulnya saya ni tak ada duit, hutanglah. Hutang? Ni nampak ada hutang. Nampak parang. Nampak. Sudahlah, saudara. Kami bertiga ni pun tak ada duit. Ini double bass drum ni ambillah. Berapa kayu buruk ni? Kayu buruk. Yang itulah. Nah, kalau itu ambil gitar ni. Ha. Gitar ni mahal harganya. Ini pun tak cukup kan? Ambil ini lagi. Kalau tak cukup. Ini pun tak cukup tak? Ini pun tak cukup. Tak cukup kan? Cukup. Cukup pun. Berdua memang
asmara berpisah tak mungkin terjadi kerana kita nak tidur ini ada tempat bagus bagi tidur ni. Ya tak tidur ni. Okey, berapa punya pun dah. Eh, kau pergi sana lah. Bantal lah. Duh. Duh. Bangunlah. Eh, kau dua tukar pakaian. Okey, bos. Okey, bos. Okay, diamlah. Gaduh ni. Siapa nak gaduh tukar macam ni dah bodoh. Taman ini harum kasih bak bai duri. Duh, dah jadi betina duh. Dah gila dah. Jantan jadi betina dah. Eh, jangan-jangan yang depan dia tu doktor. Dia dah tukar kelamin tak? Eh, pergi lah. Berjumpa di Taman Firdausi. Berdua memadu asmara, berpisah tak mungkin terjadi kerana bersumpah setia. Lipat. Okey, bos. Jom tunggulah. Eh, jom. Jom tunggulah. Janganlah. Eh, marilah kita tolong. Aku tak jangan campur apa pasal lah. Marilah kita tolong. Kalau kita pergi tolong. Eh, berapa punya pengecut lah. Pergilah, kita tolong. Come on, man. Tolak pinangan aku ya. Sekarang kau lihat apa jadi? Apa jadi Lokman? Mati kenalannya. Aku tidak lepas kepada kau. Encik berdua tunggu sini. Saya panggil ambulans. Baik. Pagi. Mila. Mila. Siapa Mila? Hai Mila, buah hati pengarang jantungku. I love you, Mila. Awak ni salah orang tak? Saya bukan Mila. Bukan Mila? Bukan. Encik ni siapa? Milo. Milo!
Kondisi itu pula begitu. Dah makan? Ya. Dah makan? Sudah. Berapa pinggan? Tiga. Ini empat. Empat lah. Dah kenyang? Belum. Kenapa? Entah. Nasinya terus kemari. Tak ada yang singgah kemari. Oh, begitu. Ya. Aduh. Apa khabar? Khabar baik, ma'am. Dah makan? Sudah, ma'am. Bagaimana perasaan awak ini? Gelisah, ma'am. Gelisah? Ya, ma'am. Agaknya ada barang yang kurang, ya? Ya, ma'am. Apa yang kurang? Tak ada, ma'am, ma'am. Sudahlah, mari ikut saya semua. Ikut, ma'am. Ya, mari. Baik, ma'am. Baik, kita ikut, ma'am. Silakan. Masuk. Tuan Doktor, orang-orang ni semua dah sihat. Terima kasih. Do, Ray dan Mi, sekarang awak dah sihat. Jadi, awak boleh keluar. Keluar? Tuan Doktor, sebenarnya kita tak mau keluar, Tuan Doktor. Kita nak tinggal di sini sampai mati. Sampai mati? Sebab? Sebab di sini makan pun ada, tempat tidur ada orang kemas, tuan doktor pun baik. Nas ini pun cantik-cantik, muda-muda, baik, dia jaga kami. Lagi kami tiga orang ni dah lama janda. Bagilah can kami berbini, tuan doktor. Tetapi kamu mesti tahu, di rumah sakit ini hanya untuk orang yang sakit. Untuk orang sakit? Sakit. Ya. Orang yang tak sakit tak boleh. Orang yang tak sakit tak boleh. Tak boleh? Operator, Ma, tolong bagi tahu dengan polis. Di sini ada tiga orang gila. Jadi suruh datang dengan segera sebelum orang gila ini mengacau. Cepat sikit. Bye-bye, Operator, lupakan saja. Terima kasih. Cik, nampaknya mereka bertiga tak ada di sini. Bolehkah saya tolong cik-cik semua? Sister? Ya? Orang yang bertiga di sini ke mana? Ini cik ni datang nak ambil statement. Oh, dia ada di bilik doktor. Ya. Mari ikut saya. Baik. Silakan. Masuk. Tuan doktor, ini ada polis datang nak ambil statement kenaan dengan pergaduhan di kebun bunga bau-bau ini. Oh, berkenaan dengan tiga orang tadi, ya? Doremi. Dia orang dah balik ke Wan. Tak ada, Tuan Doktor. Tak ada? Jangan-jangan dia lari pakai baju hospital dah. Cuba pergi tengok, cuba pergi tengok. Baik, Tuan Doktor. Terima kasih, Tuan Doktor. Terima kasih kembali. Dengan sekejapan dah hilang. Gila agaknya. Cik, nanti kalau saya jumpa mereka, saya akan bawa ke balai polis. Baiklah. Terima kasih, Sister. Tersebut Alkisah, satu cerita. Kisah terjadi negeri Melaka. Tahan cerita ni. Seorang pahlawan
berpembela bangsa. Makin trailing cerita ni. Pahlawan bergelar Laksamana Hang Tua. Pak E, asyik menyanyi aja awak hari ni. Kenapa? Terbiar nak mampus agaknya. Bukan menyanyi dah, baca buku sejarah. Oh, buku sejarah. Sejarah apa? Sejarah lama, sejarah Hang Tua. Sejarah Hang Tua? Oh. Tengok buku sejarah ni. Orang perempuan tak boleh tengok. Ini sejarah panglima. Orang perempuan takkan nak jadi panglima. Ini sejarah lelaki-lelaki. Kalau tak kasih tengok pun, tolonglah ceritakan. Macam mana nak cerita belum tamat? Baru baca penggal satu. Dah tamat nanti bolehlah ceritakan. Sudahlah Pak E. Letak saja buku itu kat sini. Tolong belikan saya susu. Itulah awak. Kalau saya duduk di rumah, nak senang-senangkan hati, nak baca buku sejarah, itulah tak ada, inilah tak ada, itulah tak ada. Kalau saya berjalan nanti awak cemburu. Dahlah, suruh berdua sebelah tu pergi beli. Budak-budak sebelah tu seorang pun tak ada. Semuanya pergi sekolah. Jadi saya lah kena beli? Yalah. Awak juga nak minum kopi susu nanti. Ngacau aja. Orang senang-senang hati nak baca buku sejarah. Itulah tak ada. Inilah tak ada. Ngacau tak habis-habis. Itu tak kena. Ini yang kena. Mak Batara Guru dah nampak. Buku sejarah apa ni agaknya? Tu ganyut ni. Ini buku sejarahnya. Nanti dia balik. Pak Mohon. Pak Mohon, mesti tolong kita, Pak Mohon. Ini malam kita ada derma malam muda-mudi. Aku muda-mudi ni aku nak jelak dah. Lain tak ada karipap, ni siam, undi-undi. Yang dia tu nak tunjuk tarian, yang dia ni nak tunjuk tarian, yang dia tu nak menari, aku tak dapat peluang menari. Ini lain Pak Mohon, ini terbuka pada semua Pak Mohon. Ada menari twist. Ada twist. Ada twist eh? Ada Pak Mohon. Kalau gitu bolehlah, tapi ada satu syarat. Apa syarat tu? Syaratnya begini. Kalau itu ada, adalah orang buka mata sikit, kaya sikit, baru orang tahu siapa dia Pak Mohon. Itu boleh Pak Mohon. Sebelum Pak Mohon pergi sana, kita jumpa di sini dulu. Betul? Betul. Berapa satu tiket tu? RM2 Pak Mohon. RM2? Ya, Pak. Bah, aku 10. Abang eh, ambil ni. Ambil banyaknya. Saya suruh beli satu tin aja. Itulah saya sayangkan awak. So beli satu, 6 saya bawa balik. Mana buku sejarah tadi? Ha, ada pun. Tersebutlah kisah Laksamana Hang Tua. Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi? Baca apa dah tamat? Dah tamat? Jalau bang, Bentara Guru dah tahu. Betul kau tak nak pergi Nora? Tak nak. Kira habis-habis. Nanti kau marahkan dengan aku pula. Sebenarnya aku nak bosanlah dengan pesta muda-mudi ni. Kenapa? Tengok pada tahun lepas. Kau main muzik di atas, aku duduk sorang-sorang di bawah. Nanti kalau aku menari dengan orang lain nanti, kau masam muka pula. Nah, baiklah. Kalau begitu, malam ini aku pergi sorang aja lah ya. Nanti besok malam kalau senang-senang, kita tengok ayam. Macam mana? Okey.
Buat baju, Mak, ya. Kita kau tak pasal syarahan, tak kuasa nak meninggalkan awak. Kalau awak tak ada, kita tak boleh duduk. Kau berapa nak balik? Tengoklah kalau cepat habis syarahan, cepatlah balik. Kalau lambat, lambatlah balik. Takkanlah kita nak melencong ke mana-mana pula. Mana tasbih kita tadi? Oh, ini kenapa sementara menunggu orang mesyarah tu boleh juga wirid-wirid. Bye-bye, darling. Mana tongkat tadi? Nora? Saya, Pak. Kau tak keluar? Tidak, Pak. Nora malas nak keluar malam ni. Bagus, jangan keluar selalu. Keluar malam ni, kena ambun, dapat sakit, susah ubat. Lukman tak datang? Tak ada katanya, Pak. Kalau dia datang, bagus juga. Boleh tolong-tolong tengok-tengok rumah. Sekejap lagi datanglah dia. Saya tak fikir dia datang, Mak. Mana tahu, sekejap lagi. Bapak lawan ni, apa nak pergi mana, Pak? Bapak nak pergi dengar orang bersyarah. Malam ni ada syarahan. Oh, tak dapat buat tasbih. Ni. Mak A pun jangan keluar ke mana-mana, tu. Pak A tak ada rumah. Kalau boleh, kuncikan jendela ni semua. Ni pintu-pintu ni, ya. Yalah, maklumlah, mana tahu. Tak pergi, Nora. Baik, Pak. Pak pergi, ya. Mana si Abu lambat semua? Dibohong kita ke? Kau lambat sangat. Hei, Pak Mawan. Bekas sangat, Pak Mawan. Aku takut terlepas. Kita start 8:30. 8:30, eh? Ha. Mana yang aku pesan tu? Ada. Cukup semua ni? Cukup. Kau pegang kartu-kartu aku. Baik. Tengok orang sama tu. Baik. Pak Mawan, lekas sikit, Pak Mawan. Dikatakan playboy. Abang cakap kau nampak aku muda tak? Muda, 15 tahun muda. Kasut bita, peloyang ki, baju belang. Dah sedap bergaya sikit. Tak kasih warm up sikit lah. Mari kita pergi. Apa bawa tongkat? Bertemasya dan menari suka, ia
malu melanteskan muda-mudi. Banyak kisah yang terjadi cinta terserah. Okey, terima kasih ya. Hello. Yeah. Dengan siapa? Oh, Cik Nora. Tunggu sekejap ya. Cik Nora? Cik Nora? Apa? Ah, kakak ni ada telefon untuk Cik Nora. Untuk Nora? Ya. Terima kasih. Nora, tu ada telefon untuk kau. Pergilah sambut. Telefon? Siapa telefon malam buta? Entahlah, mak pun tak tahu. Mak tolonglah jawabkan. Nora malaslah. Nora nak baca buku dulu jap. Baiklah. Halo? Halo? Nora. Nasib baik kau tak datang. Bapak kau ada di sinilah. Bapak ai? Dia betul punya menari. Dia pakai seluar Yankee. Pakai seluar Yankee? Nora, jangan bilang dengan mak tau. Tidak. Takkanlah saya nak bilang dengan mak saya. Bye-bye. Okey. Bye-bye. Orang tua ni dah buat pula. Katanya nak beli coret. Nora, sudah. Engkau letak buku itu kat situ. Pergi salin baju. Mari ikut aku. Malas lah, Mak. Nora nak baca buku. Zaman menerang alam setiap masa tidak pun pudar. Oh, cahayanya menerang alam setiap masa tidak pun pudar. Oh, cahayanya. Thank you.
Berapa punya sejuk dah. Bagus tidur kat dalam tu, dekat geris motor kah. Besok pagi, belum diorang bangun, kita cabut lah. Itu pun bagus juga. Berapa punya mengantuk dah. Berapa kali berapa dah. Marilah. Tak ada orang lah. Tak ada orang bagus lah. Selamat. Selamat. Motor kak? Mana? Lampu dia kemari. Salah kan, orang-orang ni macam aku kenal. Berapa punya bahadul lah. Ini orang lah yang kita bergaduh kat kebun bunga tu. Ya. Besar punya bahadul. Bos. Tadi kita orang pergi kelab pemuda-pemudi, bos. Kita orang tengok Lokman dengan Nora, bos. Betul punya dasit. Betul punya peluk, bos. Sampai kena pipi, bos. Kita orang pun betul besik, bos. Tinggilah. Pagi sekali baru kau tahu. Lagi-lagi kau orang kasi naik darah aku. Lokman pun satu juga. Tapi tak apa. Satu hari nanti kau kena tangan aku. Apa betul kau tengok Lokman sama Nora? Betul, bos. Lokman sama Nora? Ya, bos. Kenapa kau tak layak? Macam mana nak layak, bos? Dalam dewan orang ramai. Banyak orang. Nora? Jadi Nora ni siapa dah? Berapa punya nyanyuk lah ni Nora yang kat rumah dengan orang yang kita pergi tolong dah. Bos, kita tak boleh main kasar, bos. Kita mau main halus, bos. Ya, bos. Main halus? Ya, bos. Apa, main racun? Ya. Racun tak boleh, bos. Bos, saya ada kenal satu bomo tinggal di dalam kampung. Kalau bos jumpa tu bomo, saya garanti Nora tersembah bos punya kaki dah. Betul, ya, betul, bos. Ini bomo semua aku tak berapa percaya lah. Ini bomo first class, bos. Dulu nenek dia nak kahwin duk pakai bumur ni lah, bos. Sudahlah, sikit punya pasang kau nak gaduh. Baik, kalau betul kata kau orang, ini hari kita pergi. Ini hari tak boleh, bos. Besok bagus malam Jumaat, bos. Besok malam, bos. Besok malam bagus, bos. Besok malam? Besok malam. Okey, malam besok kita pergi. Okey, bos. Okey, bos. Tapi nanti, bos. Kita nak pergi, bos. Mesti bawa ayam goreng, bos. Ayam panggang. Pulut kunyit satu piring, bos. Duit. Duit pengkeras buat banyak. Kalau Nora punya pasal, berapa banyak pun aku sanggup bayar. Okey, bos! Ini ada can duit. Mari ikut aku. Macam mana? Berapa banyak soal dah. Mari dah. Bila nak tidur dah? Apa ini rumah Tok Bomo? Inilah rumah Bomo yang saya katakan tu, bos. Cantik rumah dia.
Oh, ini first classnya bomo, bos. Ah, mari kita naik. Mari, bos. Apa dengan kau? Tok Bongo main lagu Kongga? Kongga? Kau syok ya? Assalamualaikum, Tok Bongo. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sila duduk. Ramai datang ni. Ya. Datang lima orang ya? Ya, ya, lima orang. Naik motokar kan? Ya, ya, motokar. Apa hajat datang ni? Ah, besar hajat, Tok Bongo. Saya datang ni pasal... Pasal budak Nora tu, ya? Ya, ya, ya. Ya. Pandai, pandai. Saya dah tahu dah. Tapi budak ni susah sikit. Susah? Hmm. Pasal dia banyak mambang-mambang yang menjaga, ya? Biadi-biadi kampung banyak menjaga. Tak ada bomo lain boleh challenge. Saya seoranglah dalam negeri yang boleh. Lain orang tak boleh? Tolonglah, Tok Bomo. Kalau tak percaya, cuba tengok. Tengok? Tengok dalam. Di mana, Tok Bomo? Tu dalam. Tak ada apa pun? Tak nampak. Tak ada? Kalau awak tak nampak, jodoh tak ada awak. Nampak, nampak, Tok Bomo. Nampak. Saya nampak lah. Nampak? Ya. Yeah. Ada jodoh. Bagus, Tok Bomo. Datang ni bawa telur tiga je. Banyak lagi, Tok Bomo. Tapi yang nampak tiga saja. Yang lain simpan. Ya. Ayam ada bawa. Ada tu, ada. Ni ayam sembelih ke ayam gelik motoga? Ayam sembelih tu. Kalau percaya ni, saya mulailah. Ha, mulai tu. Eh. Jangan tu peranjat, ha. Wahai Imam Bang, tolong standby. Rezeki kita sudah sampai. Aku ulu, kau capai. Tinggalkan pehel, jangan selesai. Pulut, 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 dekat. Ni dah tu. Ini dia. Pulut, pulut ada. Cong, telur putih ala bulan kuja. Kalau tak tinggal sedikit, aku tak dapat, aku menjerit. Jin tu makan sampai licin. Jin berdengung. Ha, ini ada kertas pula. Apa pula ni? Jin tu pandai tulis roman ni pula. Well educated jin. Apa dia kata lagi? Terima kasih. Tolong beri wang RM400. Wang apa tu omong? Tu dek pergerah dia tu. Pergerah eh? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh tu omong, boleh.
Ya, tu dia. Apa tak? Tak tahu. Tak ada apa-apa. Saja kita. Ini tangkai dia dah hantar. Oh, tangkai. Ini kata Mambang tadi tu nak ditanam di depan rumah Nora. Tangkai ini? Tapi masanya lepas jam 12 malam. Oh, 12 malam. Sebelum 12 tak boleh? Tak boleh, tak mujarab. Baik, tak boleh. Tak ada buat apa-apa lagi? Tak ada lah. Tak ada balik lah. Tok Bomo perambat. Tak ada perambat, saja Mambang nak kira duit. Jom balik lah. Balik dah. Ya. Assalamualaikum, Tok Bomo. Cium-cium tangan ada flu pula tak? Hei, mana aku punya share? Mana aku punya share? Ada, ini tengah kira ni. Ha, pi buka Tok Bomo dulu. Tak maaf lah awak, ya. Kita dah buat kasar dengan awak ni. Minta maaf lah Tok Bomo, jangan marah, ya. Kaki tangan semuanya sakit. Sian. Sabar, sabar. Ini ada upahnya. Tok Bomo, ini untuk Tok Bomo RM100. 100? Ya. Re, ini untuk kau. Terima kasih. RM1. Dan mi, engkau RM1. Terima kasih. Dan ini untuk aku. Nasib baik Tok Bomo ni datang kemari. Ha. Humur-humur hidup saya belum pernah dapat 100. Tak pernah? Dulu masa Tok Bomo jadi Bomo ni berapa koleksyen? Koleksyen tiba-tiba RM5, RM3, RM2.50. Hujan lagi 1 sen pun tak dapat. Sian, sian. Yang sebetulnya saya ni Bomo Temberang. Temberang? Temberang. Saya pun begitu juga. Datang pun betul time. Aku datang ni saja nak bagi petua sebelum tanam tangkai. Nak bagi petua? Yeah. Petua macam mana tu Datuk Jin? Petuanya bila nak tanam baju, seluar, singlet buka semua. Nak buka? Kan nak buka. Tak buka tak boleh? Kalau tak buka tak berjarab. Tak percaya tanya dia. Kena buka. Ya. Buka lah. Apa lagi mulai lah. Mulai. Jaga beg duit jangan cecer lah. Cepat, cepat sikit. Buka, buka cepat, buka. Dah buka semua. Ya, semua orang dah buka tu. Bos, ya. Seluar masing-masing kumpulkan, letak satu tempat. Jaga jangan cecek beg. Dah selesai. Ya. Bolehlah tanam itu sekarang. Siapa nak tanam, Datuk Jin? Bos tanam. Bos kena tanam. Cepat tanam. Dah tanam, Datuk Jin? Dah tanam. Yeah. Bagus.
Manggali, kalau tak ada apa-apa, besok malam, hurah sampai. Ada syarat yang kedua. Ada lagi syarat? Syarat sesudah tanam. Bila nak balik, lari sekuat-kuatnya. Kena lari. Seorang tak boleh tengok belakang. Kena lari? Lari. Tak percaya, tanya dia. Siapa nak lari, Tok Ji? Bos. Bos kena lari. Stand by. Kumpul satu. Satu, jaga bos. Dua, go. Hang pun lari lah. Dia dah cabut dah eh. Sudah aduh, turun aduh. Penat lah. Hei, kau Bahlul. Mana dia yang seluar yang berisi beg? Ya, kita periksa lah. Mana-mana ada tu. Ini ada satu. Ini ada satu. Ini ada satu. Ha, ini pun ada. Apa awal? Baik. Cuma penampung. Encik, Bapa, Tuan, Encik. Sebenarnya kita bukan pencuri. Kita datang di sini nak cek. Oh, pencuri ya? Ah, ini betul lah pencuri ni. Ini malam kerapak ni. Bukan je, bukan je. Ini sebenarnya ada orang nak buat air lain. Ah, cik. Dia orang tanam bang. Dia orang tanam bang. Kalau bawa pencik. Mana boleh aku tak percaya. Jangan kau berang situ. Potongan kau bertiga ni. Betul macam pencuri. Ayah. 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 Ini semua kau orang punya pasal. Kau kata Tok Bomo tu first class lah, second class lah. Tok Bomo apa itu? Nasib baik Tok Bomo tu tak suruh kita telanjang. Kalau tidak, lagi malu. Tapi tak apa. Tok Bomo dah berjanji. Besok Nora akan datang. Tapi ingat, kalau Nora tak datang besok, dengan Tok Bomo, dengan Jin, dengan korang empat orang, nanti aku lipat. Nah, ambil kain ni pakai. Bawa siapa? Jin. Perut saja besar. Otak tak ada langsung. Sembah lutut gunung. Ni semua kau lah punya pasal. Kau bilang Tok Bomo tu pandai, boleh bikin Nora boleh datang jumpa dengan bos, sembah bos main lutut. Sekarang Nora tak datang, kita datang semua dengan tak ada baju. Kau pun sama jugalah. Nah, kunyit, panggang, ayam goreng, ayam rebus, dengan duit kita sekali dia kebas. Sampai begini. Kau lah rekomen kuat sangat dengan bos. Kau bilang dengan bos, nenek aku dulu nak kahwin gunung, tutup Bomo aku nak bikin. Orang. Sudahlah. Kita selalu tipu orang. Sekarang, Jin pula tipu kita. Sudah. Sudah. Ini apa nak buat sekarang ni? Nak lagi ulang-ulang? Tangkap pencuri tiga ekor. Pencuri? Ya. Mereka ni lah yang menolong kami malam itu, Pak Cik. Kalau tak kerana mereka, entah-entah saya pun dah mati. Barangkali Nora pun dah kena kidnap. Ya, Pak. Tolong buka kan? Alamak, kesian. Terima kasih aja lah. Hanya mereka ini bukan pencuri. Harta batanya. Apa sih ini? Salah sangka. Terima kasih ya. Ah, gitulah. Minta maaf lah ya. Maluklah Pak Cik dah tua. Mata pun kau nampak. Tak boleh bunyi terketik sikit. Bagaimana punca semuanya ni? Punca ini timbulnya dari komen. Komeng ni memang dia ada niat jahat untuk menjahanamkan keluarga pakcik. Saya? Baru-baru ni dia dah cari dukun. Buat guna-guna supaya Nora ni boleh gila. Tangkai pun dah tanam dah.
Dah tanam? Dah. Mari kita pergi. Eh, duduk dulu, Pak Cik. Ha. Tangkal tu temerang. Yang jadi bomo tu dia. Iyalah. Oh, 100 duit kita dapat, Pak Cik. Ha. Bila kau cakap pasal duit, yang mengherankan, dari mana dia dapat duit begitu banyak untuk belanja bomo? Saya rasa dia ni, kalau tak salah lah, mesti menjadi salah seorang ahli yang kuat di dalam kumpulan haram. Dan dia juga mesti ada sangkut paut dalam perompakan yang baru-baru ini. Tiap mana yang cari duit itu banyak? Possible? Possible? Orangnya banyak, Pak Cik. Semua pakai lawa-lawa. Perkara ni kalau kita tak sapu bersih, keluarga Pak Cik ni sudah tentu dalam berbahaya. Macam mana pula hal saya ni? Nampaknya Komeng ni tak habis-habis dengan tingkah laku jahat. Alang-alang seluk kasam biar sampai ke pangkal lengan. Bagaimana kalau kita hantar Nora sebagai perisai? Saya tak setuju. Impossible. Impossible. Saya fikir dalam hal ni, kalau boleh, perempuan jangan campur. Ya, ya. Apa kata? Benar, benar. Saya ada satu rancangan. Tunggu. Apa dia punya rancangan? Tunggu. Loket. Ini bukan loket, ini bukan bunga. Ini mikrofon. Mikrofon? Ya. Dengar ya. Kita pakaikan benda ini kepada si Nora dan kita hantar Nora kepada Komeng. Pura-pura mengatakan yang Nora ini cintakan Komeng. Dan tiap-tiap perbualan antara Nora dengan Komeng, ingat, mesti yang mustahak. Kita akan dapat mendengar melalui alat ini. Bagaimana, Dok? Bagus, possible. Tak? Possible. Ini boleh jadi. Sebab bila Nora datang jumpa Komeng, tentu dia ingat yang Nora ni betul-betul sokkan dia. Ya. Lagi pula dia fikir tangkai yang ditanam tu dah makmul. Dia tak tahu kita cari rahsia. Lagi 5 minit. Kalau Nora tak datang, 1, 2, 3, 4, aku kebat. Aduh, bos. Apa? Sakit perut. Sakit perut, kau jangan temerang. Mampus kau situ. Buang air, bos. Buang air di sini. Ini satu tukang rakemen. Penuntuk bomo tu pandai, Nora boleh datang sembah kepala lutut aku. Jalan dah. Ini satu bodyguard. Penuntuk nenek dia nak kahwin, tok bomo tu kasih kahwin. Jalan dah. Itulah kau orang. Tak rekomen bos, rekomenlah baik-baik sikit. Ini rekomen, malu bos lah. Aku malu juga tahu. Kau pun sama juga, Bahalul. Badan saya besar, hati kecil. Nasib baik kau tak kena telanjang semalam. Kau punya pasal, aku tinggal surah pendek. Bos kena. Bos pun sama macam kau orang. Kau datang, no. Ni. Kau nak buang air bukan? Dah terbantut, bos. Kau pergi. Pergi buang air. Makan julang yang banyak. Pergi. Pergi semua. Lengah. Sila, Nora. Sila. Nora, abang hampir-hampir putus asa, Nora. Sebab ayah Nora menolak pinangan abang. Abang Komeng, soal kahwin itu soal saya. Dan bukan soal ayah. Ya, Nora, ya. Nora, bilang pada abang, bagaimana Nora dah boleh datang sini? Dan apa perasaan Nora? Apa Luqman tidak marah? Abang Komeng, semalam saya bermimpi berjumpa seorang putri kayangan.
yang mengatakan kepada saya bahawa Abang Komeng sahajalah yang boleh memberi kebahagiaan. Itu bukan si Lokman tu. Ini suara Nora kan ni? Ha, patutlah kucing wangi. Pergilah. Berwangi guna mana wangi boleh keluar sini. Ini suara saja dah. Eh, tapi kucing wangi ni. Eh, ni malam apa? Ha? Pergilah kau dan kau punya malam. Sudah, dengar, dengar, dengar. Betul, Abang Komeng. Nora, Nora. Mana Yusni? Yusni, I say Yusni. Betul kata kau Yusni. Tok Bomo tu memang first class. Ini macam kau tahu. Saya dah bilang dengan bos. Bos Happy! Bos Happy! Hai bos. Shake hand saja bos. Tengoklah yang mana patut ulur sikit bos. Apa yang kau cari? Kau nak duit dia? Bonus bos, bonus. Tapi tak apalah, Nora punya pasal aku kasih. Bos, bos. Eh, cari. Bos. Nora dah lap aku tahu. Dia lap kerana bos. Hai, dia lap kerana bos. Bos, bos. Hello Lokman. Dalam rumah ini ada 5 orang tau. Semuanya tegak-tegak. Dan dipercayai mereka adalah perompak. Aku rasa Komeng menjadi ketuanya. Mereka lanjut akan menyusul. Yang ni yang merompak ke Denmark tadi tak? Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Kita tak boleh pastikan lagi. Kita tunggu berita lanjut. Ini macam lah. Baik, 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 baik. Nora. Oh, Nora. Buah hati abang. Tangkai hati abang. Nora, abang berjanji dengan Nora. Abang akan memberi kebahagiaan hidup kepada Nora. Betul ke Kanda? Kanda? Nora panggil abang Kanda. Hiti! Ah, bohonglah Kanda ni. Takkanlah Kanda sayang pada Dinda. Tak sayang? Dinda. Mari, mari Dinda. Eh, wah. Ya. Banyaknya wang. Wang ini adalah untuk Dinda semua. Ada revolver? Ya. Revolver ini untuk mempertahankan diri abang. Dan tempat sekali. Ini untuk spare. Ini emas dan berlian di mana kan, Amir? Emas dan berlian ini kerana abang jadi seorang saudagar. Bukan saja ini, Nora. Lihat. Semua gambar yang ada dalam ini rumah ada mengandungi peti rahsia. Ini apa, Kanda? Eh, peta. Ini bukan peta. Bangunan baru kedai mas abang. Dan di tangan abang Komeng tu apa tu? Ini. Ini electronic torch. Kalau tak ada benda ini, semua ni tak boleh buka. Memang cukup proofnya. Mereka lah yang merompak kedai mas tu. Apa kita nak buat sekarang? Polis. Eh, nanti dulu. Aku fikir baru kita serang mereka. Serang? Dia orang ada bang-bang. Kita apa ada? Kita ada gerbak-gerbuk. Boleh tahan ke tu? Hei, dua ada karate. Tunggu dulu. Kita dengar seterusnya. Nora. Oh, Nora. Tidakkah lagi Nora percaya kata abang? Nora. Sekarang, barulah saya tahu yang Abang Komeng ni betul-betul cintakan ya. Saya. Dan memang tak salahlah. Bagaimana kata puteri dalam mimpi saya dulu? Abang Komeng? Ya, Nora. Sayang. Nora panggil abang. Abang Komeng? Ya, Nora. Maukah Abang Komeng hidup semati dengan saya? Hidup semati? Ya. Nora. Nora, hidup semati, Nora. Mati, abang. Mati. Oh, Nora. Cinta abang kepada Nora bukanlah dengan kata-kata saja, Nora. Abang akan bukti kepada Nora. Tunggu, Nora. Tutup mata, Nora. Buka mata, sayang. Eh, Abang Komeng. Ya. Cantik, ya? Ya, cantik. Untuk saya? Ya, kalung ini abang hadiahkan. Tanda tunangan kita, Nora. Oh. Nora pakai. Sungguh cantik. Macam putri kayangan, Nora. Apa ini? Ini bukan batu permata asli. Ini batu permata palsu, Nora. Nora tak harus pakai batu permata ini. Kenapa? Alamak. Kenapa? Lus kontek. Jadi apa kita nak buat ni?
Kalau begitu kita ikut rancangan tu. Mari. Bagilah can sama bos. Kau ni siapa cakap betul-betul? Geng curut hitam. Ha? Eh, kau cakap betul-betul? Kau ni siapa? Ini rumah Komeng, ya? Ya. Sebenarnya aku ni... tau ke kedai emas, ha? Kedai emas mana? Kedai emas. Kedai emas yang korang rompak tu. Tendang aku, aku tendang kau. Ah, ini bagaimana? Apa cibu? Apalah ni? Gila punggung ya? Betulkanlah.
sabar. Oh, kau pula sampai dalam kota rakyat pun kau pula sampai. Kocok. Ada. Kau tengok tu orang main judi? Mana? Tu? Eh, ya dah. Eh, mari kita masuk kaki. Main apa ni? Main judi. Aku main, aku main. Main pak kau lagi tak bola. Cepat. Tahu siapa kalah. Kau kocok ya? Ya dah. Rupanya main judi lagi bagus. Nak bergaduh macam orang tu. Banting sana, banting sini. Dah kehil sana, kehil sini. Siapa suruh? Suruh lah. Bongok. Suruh. Tengok siapa besar dia menang. Buluh. Kau tukar daun ni? Apa? Yang kau taruh tu apa tu? Biar aku tahu. Aku nampak. Aku main tiga dia. Kau tengok aku sembilan. Ay, tak pakai duit pun main judi kau. Nak menipu ya? Eh, diamlah. Jalan lah macam ni. Mana boleh jalan macam ni? Cepat! Boleh? Dia ni datang pun tak pakai assalamualaikum. Eh, kau ni nak tidur kau nak main judi? Kacau aja. Eh. Korang nak main judi ke nak bertumbuk? Bertumbuk! Aku! Aduh, dia tahu untung. Itu lampu apa yang datang kemari? Lampu apa tu? Kereta lembu kan? Kereta lembu mana ada lampu suluh lah? Tak ada. Encik, nantilah aku bercakap dengan tuan ni. Ini dia empat orang yang perompak kedai mat, Encik. Satu dah terlepas kat luar, dah kena taekwondo. Dia punya bos ada kat dalam. Yang lain bawa orang yang pengsan masuk ke dalam, Encik. Baik, tuan. Siapa yang memanggil polis tadi? Saya, Encik. Saya yang benar-benar orang.
Ada revolver. Barang-barang kemas. Ah, ini map kedai emas yang kena rompak. Mata-mata. Baik, Tuan. Bawa orang ini ke balai polis. Baik, Tuan. Dan Encik berdua ikut saya ke balai polis. Mata-mata yang lain, kawal rumah ini dengan rapi. Baik, Tuan. Mahkamah menjatuhkan hukum 5 tahun kerja berat kepada Komeng dan rakan-rakan kerana kesalahan merompak dan menyimpan senjata api secara haram. Inilah yang dikandaki seterusnya. Orang ramai, terutama sekali rakyat Malaysia, hendaklah memberi kerjasama kepada pihak polis supaya segala kejadian-kejadian jenayah dapat dihapuskan sama sekali di tanah air kita. Biasanya orang ramai tidak mahu memberi kerjasama dengan pihak polis. Jadi susahlah pihak polis bertindak. Tapi perbuatan tuan-tuan ini menjadi satu contoh teladan betapa eratnya perhubungan orang ramai dengan pihak polis. Masuk. Ini dia yang tuan suami tadi. Terima kasih. Cik Nora, ini ada keping cek berharga RM1,000 hadiah dari pihak polis atas kejayaan Cik Nora memberi maklumat hingga tertangkap penjahat itu. Sila tanda tangan di sini. RM1,000. Sekarang apa kita nak buat dengan cek ni? Oleh kerana yang menangkap penjahat tu kita beli mak. Jadi saya rasa bagus kita tanya pendapat juri dan ni. Ah, bagi sajalah. Apa lagi? Bagi je. Yalah, macam mana nak bagi? Alah, bagi duit RM1,000 pun tak boleh. RM10,000 pun orang boleh bagi. Apa susahnya? 22114. Lah, kok 4? Not fair. Begini. 2, 2, 2, 2, 2 baru fair. Sama juga. Itu pun tak fair. Sekarang begini, kita bertiga dah tahu yang Lokman dengan Nora akan melangsungkan perkahwinan tak lama lagi. Hari itu share kita ni kita hadiahkan kepada mereka. Barulah fair. Semua? Semua sekali. Kok melepas? lagi not fair. Buat apa wang? Wang si Komeng berapa banyak kita dah kebas. Sekarang wang untuk ini kita hadiahkan untuk mereka. Amajam, setuju tak? Aku berfikir lama sangat. Kau, setuju? Aku ikut. Setuju. Ha, sekarang kita semua bertiga dah setuju. Mari kita ucap selamat di atas cek RM1,000 yang dah melepas. Masam. Ha, saya nak tumpang tanya sedikit. Lepas ni Doremi ke mana nak pergi? Kalau Cik Lokman tanya Doremi ke mana ni, saya tak boleh jawab. Kenapa? Pasal ni semua tu pulang kepada dia. Kok aku? Loh, kan kau direktornya. Ha, kalau kau tak arahkan, Doremi mau ke mana? Pinter gue ya, pinter. Aduh. Baiklah, kalau Doremi nak ke mana-mana pun saya tak dapat menghalang. Tapi saya minta kalau boleh, biarlah sesudah. Selepas saya melangsungkan perkahwinan antara saya dengan Nora. Boleh. Kenapa tidak? Kalau begitu, mari kita ucap selamat pengantin baru. Apa kita sudah jadi, bos? Apa nak buat dah, nasi. Itulah.
Bos gila perempuan, kita semua ada masuk dalam dia. Tinggi lah. Bos, bos. Mana ada bos lagi? Sabar, tunggulah kami di lain gambar.